Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusydi Syarif. Pada kali ini pertanyaan daripada teman-teman kita tentang apakah yang dah vaksin ini masih dikarantina di Indonesia? Bagaimana jawabannya? Terus saksikan. Baiklah sahabat dan penonton semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat ya, selalu dimudahkan urusan kita. Jadi ini berkenaan dengan vaksin. Vaksin ini ya, ketika kita disuntikkan, kan ada tuh yang 2 dos, ada yang 1 dos. Jadi vaksin yang 2 dos ini seperti Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, ada Moderna, ada Covillo. Ini vaksin yang 2 dos. Sedangkan yang 1 dos itu seperti Janssen, ada CanSino. Jadi, bagi kita yang sudah lengkap vaksin, apakah yang 2 dos atau 1 dos seperti CanSino atau Janssen tadi, seandainya kita sudah lengkap itu, apakah masih dikarantina di Indonesia? Jawabannya adalah masih. Kita tetap masih akan dikarantina di Indonesia. Jadi nanti vaksin ini adalah memberikan kemudahan kita nanti, seandainya kita sudah divaksin di Malaysia, maka nanti kita tunjukkan saja di Indonesia, ini kita telah divaksin di Malaysia. Tentunya harus ada bukti ya. Kalau kita nggak ada bukti ya orang nggak akan percaya. Minimal buktinya itu nanti di aplikasi MySejahtera. Kalau rupanya tidak ada, orang tak akan percaya. Tapi walaupun lengkap vaksin kita, kita tetap akan dikarantina di Indonesia selama 8 hari. Kalau sebelum ini kan rincian karantinanya itu 3 hari atau 4 hari di Jakarta. Setelah itu selebihnya itu di tempat daerah kita masing-masing. Tapi untuk sekarang ini kita lihat saja perkembangannya gimana, apakah full 8 hari di Jakarta atau masih seperti sebelum ini. Karena ada beberapa teman kita yang katanya begitu. Ada yang 3-4 hari di Jakarta, selebihnya ada yang di daerah masing-masing. Dan ada juga yang full di Jakarta selama 8 hari tersebut. Jadi seperti yang saya sebut tadi, apakah vaksin yang kita dapatkan di Malaysia ini bisa berlaku sertifikatnya, sijilnya di Indonesia? Ya tentunya masih bisa ya. Yang penting ada bukti kita telah divaksin dengan menunjukkan MySejahtera tadi. Kalau tidak ada ya kita dianggap belum vaksin. Ya berkenaan dengan vaksin ini, kita kalau sudah divaksin ya mungkin tunggu dulu lah ya. Kalau ada yang tanya, bang boleh tak divaksin lagi sampai kali ketiga? Bisa saja, tapi nanti tubuh kita itu ya, nah, mungkin sebaiknya mungkin 6 bulan lagi lah, atau 7 bulan lagi, atau tahun depan seperti itu ya. Ya kan ada juga orang yang kali ketiga itu divaksin. Itu namanya lebih kepada booster ya, yaitu lebih kepada orang-orang yang sangat memerlukan seperti frontliners atau orang-orang yang seumpamanya. Jadi masih ada lagi yang bertanya masih seputar vaksin ini ya. Kalau kita belum divaksin apakah bisa terbang? Ya bisa. Karena syarat untuk terbang itu, syarat untuk pulang itu apakah melalui pesawat atau kapal laut, itu syarat yang paling wajibnya adalah tes PCR. Oke, tes PCR. Tes PCR itu wajib. Nah, jadi hati-hati nanti kalau kita PCR ini tesnya jangan sampai ada yang palsu. Kalau palsu nanti ya itu sama dengan menyusahkan diri kita. Memang dia nampak murah, tapi nanti akhirnya kita yang susah. Jadi itu saja teman-teman sekalian berkenaan dengan vaksin ini. Mudah-mudahan bagi kita yang pulang ini dilancarkan urusannya. Dan bagi kita yang mau masuk lagi ke Malaysia ini, pastikan kita bagi yang permit itu mendapatkan kelulusan MTP, My Travel Pass. Karena nanti kalau tidak dapat kelulusan, jangan buat langkah selanjutnya. Karena itu nanti tiba-tiba kita terbang, rupanya kita salah langkah. Itu bahaya nanti. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.